Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo semuanya, saya Latif Zen, selaku Ketua OSIS SMP ITA Salam, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik kelas 7 sekaligus angkatan ketiga dari sekolah kita. Semoga kalian semua dapat merasa nyaman dan aman ketika bersekolah di SMP ITA Salam ini. Mungkin ada sedikit nasihat yang dapat kakak berikan kepada kalian. Yang pertama adalah, kerjakan tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian. Lakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda, karena takutnya nanti ada tugas lain yang akan datang sehingga tugas kalian akan menumpuk nantinya. Yang kedua, jika ada tugas yang kurang kalian mengerti, bertanyalah kepada guru atau teman sekelas kalian. Bangunlah hubungan persahabatan antar teman-teman kelas kalian, karena kalian pasti akan bekerja sama lagi di saat-saat lainnya selama kalian bersekolah di SMP ITA Salam ini. Tidak perlu malu atau minder, karena pasti juga nanti kalian akan terbiasa. Ya, mungkin segitu aja nasihat yang bisa kakak berikan kepada kalian. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalah kataan yang kakak ucapkan barusan, karena kesempurnaan itu hanya datang dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menghimpakan kita nikmat sehat dan nikmat iman sampai saat ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Aida Syakira. Saya dari kelas 9 Anafi. Saya selaku Ketua OSIS Putri ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian adik-adik kelas 7, yaitu angkatan ketiga dari sekolah kita. Saya harap di sekolah kalian yang baru ini, semoga kalian bisa menjadi adik kelas yang baik, sopan, dan ramah terhadap warga sekolah. Semoga kalian bisa mentaati peraturan yang berlaku di sekolah dan tidak melanggarnya. Semoga kalian bisa menjadi adik kelas yang membanggakan kakak kelasnya dan guru juga pastinya. Semoga kalian bisa menambah ilmu dan wawasan kalian di sekolah kalian baru. Semoga kalian betah dan enjoy mencari ilmu di sekolah kalian yang baru. Saya berharap di angkatan yang ketiga ini, kalian bisa menumbuhkan generasi yang hebat, Qur'ani, dan tidak mudah berputus asa. Saya harap ketika kalian lulus nanti, kalian bisa punya banyak hafalan Al-Qur'an, karena itu bisa menjadi bekal kalian di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke kalian. Semoga kalian bisa merespon baik kalimat-kalimat yang saya ucapkan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita cepat bertemu di sekolah. See you!